Sini banyak anak SMA ya. Ini dari mana kalau boleh tahu? SMA 7100 Castello 212. Wih, keren. Semangat banget. Semangat banget, semangat banget. Kalau yang di sini dari mana? SMA 5 Yogyakarta. Wih. Keren, keren, keren. Semua semangat banget ya, kecuali mas yang ini diam aja, rapatmu ditahan BK po mas. SPP-mu bayar mas. Ini tolong gurunya di Ayomi ya, lemes banget kasihan ya. Oke langsung aja. Kenalin semua. Siang semua, kenalin namaku Yos, aku dari Siantar. Buat yang gak tahu Siantar adalah kota dekat Medan ya. Tiap kali aku jelasin kotaku harus kayak gitu, karena kalau enggak ini yang terjadi. Bang, rumahmu di mana? Siantar. Oh, Siantar top ya. Tahu ya Siantar top yang rasanya pasti top? Itu tuh iklan snack, teman-teman. Rumah di mana snack? Maksudku, jujur di sini siapa yang bisa tinggal dibungkus Gorio-Rio? Tapi pengen gitu sekali-sekali kuyain kayak, "Bang, rumahmu di mana?" Siantar. Oh, Siantar top ya. Iya. Kebetulan aku tinggal di Komposisi. Itu kalian tahu dibungkus yang gambar orang buang sampah itu bapakku buang sampah, teman-teman. Tapi wajar orang-orang nggak tahu Siantar karena memang Siantar belum semaju itu ya. Orang-orangnya belum siap buat maju karena banyak orang yang masih berlebihan. Contohnya nih di Siantar, ada toko roti, kita sebut aja toko roti Maya ya. Dia baru buka setahun lalu, sekarang pasang pamflet gede tulisannya Cita Rasa 1960. Tahun lalu. Ini tuh ngebuktiin ini kuajak nenekku makan di sana, teman-teman. Dan benar gitu nenekku makan terus protes. Mana ada ini mah 1945 gitu. Nek, apa? Yang nenek makan teks proklamasi. Sorry. Enggak cuman toko, teman-teman. Pedagang-pedagang keliling juga berlebihan gitu. Aku sering ditawari, "Dek, kerupuknya, Dek." "Aduh, enggak dulu ya, Bu." "Beli kerupuk, Dek, biar makin ganteng." "Kerupuk makin ganteng?" Kubecandain aja gitu kan kayak, "Ah, Ibu bisa aja. Emang kerupuk Ibu mengandung SPF 30?" Ibunya kayak, "Ah, ekstrak lidah buaya, Dek." Ya udah teman-teman, akhirnya karena ibunya udah segitunya, kerupuknya ku beli, ku buka, ku oles gitu. "Ganteng, Bu." "Renyah, Dek." "Ya, renyah doang gitu." Dan di sini siapa yang motornya kayak sampah? Motorku kayak sampah, teman-teman. Itu susah banget di starter tangan gitu kayak gitu. Itu harus diengkol dulu gitu. Cuman masalahnya aku sering jemput cewek dan lupa ngasih tahu itu. Ceweknya udah duduk gitu kan. Ini mau nyuruh ceweknya turun gak enak gitu. Terakhir ku cagak dua, ku engkol. Ceweknya kayak naik kora-kora gitu. Itu di samping ada yang ngantri bilang, "Mbak gantian mbak, bukan kora-kora sumpah." "Bukan." "Tapi ku bayar 35 bang, naik gitu. Lumayan." Dan terakhir aku juga TikTokers terkenal ya teman-teman ya. Di sini yang kenal aku boleh angkat tangan? Saya. Agak bertiga aja ya. Oke, kita ulang teman-teman. Nama aku Yos dan aku adalah TikTokers yang gak terkenal-terkenal kali ya. Jadi, aku itu punya follower 260.000 gitu. Tiap aku posting video, views-nya nyentuh huruf M. Temanku sering nanya, "Yos, gimana sih cara posting biar viral kayak kamu?" Ku jawab, "Jujur aku gak tahu. Biasa aku posting video, ku tinggal tidur, bangun-bangun udah viral gitu kan." Tanpa sepengetahuanku, temanku nerapi itu teman-teman. Sampai sekarang belum bangun. Belum viral-viral, kasihan teman-teman. Tapi jujur aku gak suka banget sama TikTok karena banyak istilah-istilah gak jelas. Kayak pada tahu yang kemarin viral ya, senggol dong gitu tau ya. Minimal ini bos, senggol dong. Minimal itu bos, senggol dong. Temanku lagi di pantai nih bos, senggol dong. Maksudku, ini untung gak disenggol betulan gitu kan. Kita semua setuju ya, gak semua keadaan bisa untuk disenggol gitu. Bayangin nih ruang ICU. Pasien kritis. Pip, pip. Keluarga ada di depan doa syafaat gitu. Dia pakai nafas-nafas terakhirnya cuma buat ngomong ke dokter. "Masih hidup nih bos, senggol dong." Dokter ngeliatin gitu kan kayak, "Pip." Terus ngebales, "Masih hidup nih bos, senggol dong." Sekian, nama saya Sial Fidas. Terima kasih. Saya ketahu Roski. Yo, senggol dong. Ono sing gatel karo kowe, senggol dong. Aku nge-follow dia loh. Oh, di TikTok. Oh. Pakai akun fake. Kalau aku sih baru bisa nge-follow hati kamu. Masih aja kakak takut. Kakak takut, kakaknya bapakmu masih. Udah dong. Bang Yas berapa lama di sini? Baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Ada rencana
jadi orang Jogja mungkin? Iya. Yeah. Udah nyaman sama Migo Mak Medan aku Mbak. Oh, Migo Mak Medan rupanya. Sama, iya. Sama ikan apa itu, Bang? Arsik. Ah, ikan arsik. Jangan lupa bawang Medan memang beda. Iya kan? Horas, Bang. Aduh. Anakku naburcu. Dulu. Banget. Ini menunggu kamar mayat mana ya? Orang rasake. Rasake apa? Kejadian ini sore. Lah ngapa? Dan aku numpak motor neng gang ngarepan. Terus ngarepan omah. Ora gang mlebu kampung iki lho. Oh, iya iya. Dalan jeblong-jeblong. Wah. Terus ber untuk jeblongan nuslep. Jahit walu dikur nih. Jahit walu ngapa di obras wae iki ben iso saya raket. Mas Dap kan naik motor. Naik motor. Pelan-pelan atau jangan-jangan kenceng-kenceng. Ora yo, ora kenceng sih aku iki mung mlaku 80 ora kenceng. Eh, dalan kampung 80 iki mlaku 80. Maksudku aku mlaku biasa aja. Nek arep ning tengah ngene kan ono motor saka kono, aku di pinggir. Terancap dalan iki do jeblong-jeblong ngono tadi. Kaya nek kayak lo game apa jenenge? Anu? Mario Bros lo, tung tung tung. Yes lo, curaku itu polisi tidur gue. Polisi tidurnya nggak apa-apa tuh tapi. Orang apa? Ini yang ditanya ini. Oh, polisi tidurnya gimana? Oh. Polisi tidur itu kan yang bidek aja di situ, diem aja di situ. Kan aset negara kalau polisi tidur. Jadi aku, bingung ini terus aku lihat mengklaim kecelakaan itu harus apa nu lo? Iya juga sih tapi asal muasalnya jalan. Tapi ya, jalan kamu lebu kampung ini lho. Aku ya ngerumong sani ya dari itu apa namanya? Gapura Maso. Gapura Maso itu kan jeglongan udah agak lama lho itu. Aku sekolah Bali udah hampir aja jatuh di situ. Iya. Baru kuwi burger dua dalane. Jeglongan iki koyo nganu ka lho, tempat dakon ya lho. Iwo tangan ana jeglongan lho. Wah, iki sanggo mancing kok kene pas musim udan. Mas Dak, Mbak Tako tahu enggak itu kenapa kerajaan Kediri itu bisa jatuh? Kenapa? Lah pernah lewat di situ dia jatuh kena jeblongan. Saking jerone, makanya jatuh kerajaan Kediri itu. Iya. Tapi ya nek menurutku ya bukan gimana-gimana. Ya mestinya ada yang pihak harus bertanggung jawab loh terhadap ikan. Oh iya benar. Yang ada di kampung ini. Nah, ya makanya aku ki bingung ki sing bertanggung jawab sapa. Loh kok takon sih? Kamu harusnya juga merasa dong. Kok saya? Pak Demu, Pak RT. Loh, iya dong. Kok Pak De sih? Loh, sekarang dia leadernya di sini. Kalau ada masalah, ngantek harus timbul korban. Korban kayak begini, baru bergerak. Kan nggak harusnya. Tahu jalan rusak, ya biarlah koordinasinya pada pihak-pihak terkait dibenake. Orang ngantek, Mas Dap coba delok saiki. Mas Dap wis enak jadi tambah elek. Sopo sing salah? Pak RT kan? Loh, hote Mas Dap tak belani. Remuk tambah remuk loh aku. Nah, kuwi. Sampai ini gak usah kecelakaan aja udah remuk loh sebenarnya tuh. Makanya. Ya Mas Dep ya. Makanya aku ini bingung terus. Wingi aku arep berobat yang di bingung. Meng di gawa neng klinik. Wis pertolongan pertama atau diperban karo dijahit jenekku. Oh. Yuk mergone udah ditinggal lu ngorano sing tanggung jawab aku yuk sopo. Aku Pak lagi sebenernya yang kuno. Loh ya harusnya Pak RT. Nek menurutku ya kan. Ya, jadi sebenarnya harusnya tuh ya terus siapa? Sekarang siapa? Leadernya di kampung ini siapa? Pemangku kebijakan siapa? Pak RT yang paling dekat untuk menyampaikan ke pihak-pihak yang lain. Oh, bener gue lho. Masa ya aku yang kudu ngurus? Harus gue. Harus temen-temen gue. Nah. Ini Linmas Hansip loro wis telung minggu megap-megap mati ora urip ora. Ming mangapro. Kuwi ya masalah, kuwi ya salahe Pak Deku. Ya ora masalahe Pak Demu tapi pertanggungjawabane Pak RT ngono kuwi lho, nyi. Terutama terhadap jalan. Kuwi nek sing nyuk tambah banyak korban piye, ya kan? Ini untung baru Mas Dap. Yo maksudnya rapopo lah yo nek ya kan ada jalan lain. Nek liyane kan mesake. Kan ada jalan lain yang enggak harus lewat situ itu nanti dibenerin dulu sambil nanti aku tak ngomong sama Pak Deku. Nah, makanya kuncinya adalah harus segera dibenerin. Jangan nunggu korban. Tapi ya. Masa ya harus nunggu korban baru bergerak. Lagian kamu ngapain kecelakaan sih, Mas? Lu Mas Seneni aku tuh di aku korban Mas Seneni lo. Yo kan bisa. Lagi boleh juga enggak segera untuk langsung udah ngobrol belum sama Pak RT? Belum aku udah ketemu Pak RT. Lah, aku tuh nih cepat untuk Pak
RT kan dari Pak RT yang jemput bola yo. Nah, Pak Deku tuh enggak cuma ngurusin bab jalan aja. Ya sebenarnya kan itu kalau krusial loh, utama loh, tiap hari dilewati semua warga. Ya kan orang itu kan deleng, deleng. Oh, itu ada apa? Jalannya enggak rat, apa enggak rata, jeglong-jeglong. Membela yang salah lagi terlihat dari bahasa tubuhnya. Kenapa kamu membela yang salah? Pak Deku tuh bertanggung jawab, takut. Tapi kan banyak nih tugasnya nih yang diurus. Loh ya, justru itu kenapa jadi pemimpin, jadi leader dipercaya karena harus banyak yang diurus. Hane nyong. Lu kan maksudku kan nek nenggon kaya Pak RT kan iso ngurusi dana digo perbaikan jalan. Ya nanti coba tak tanyain sama Pak Deku. Sosial digo wong loro. Nah, dana digo iki dengo iki kan ngerti, Pak. Soalnya, sorry ya, iki aku bukannya gimana-gimana. Wong ya semuanya iuran lho, bayarnya ke siapa? Lewat Pak RT. Ya kan? Iuran-iuran itu nggone ngendi? Kampung yo duwe kas. Loh berarti kamu nuduh. Nuduh Pak Deku yang enggak dong. Loh aku yo enggak nuduh. Yo kan aku ki meng jangan-jangan ya atau yo sorry yo ini enggak yo nek nuduh ki ora ning biasane lho nek ngono ku yo tidak pakai minyak wangi. Biasa aja pakai minyak wangi. Wes sing asik. Kok nek joget ngono ana sing luwih apik. Ki mau lho, ki mau. Ayo. Yo. Hey. Tadi diulang biasanya lo ya Nana biasanya lo ya iyo. Ini bukannya aku memprovokasi kok piye ya ora cuma biasanya lo ya biasanya Pung. Ya berapa lama jadi ogoh-ogoh? Aduh. Ya ini balik lagi ke jalan jeglong tadi ya. Jangan lupa yang bagian dia tadi diedit aja ya. Ayo Nek, menurutku ya biasanya ya kalau kayak gitu tuh ya ini kan jelas iuran dibayar setiap saat. Pemangku kebijakannya beliau. Oh berarti ini tanggung jawab Pak RT ya? Tanggung jawab Pak RT lah. Kamu kudu ngomong karo uangnya terus kemana? Kamu kudu ngomong karo Pak RT loh, ini tanggung jawab Pak RT loh ini. Loh iya nanti tak ngomongin sama Pak Deku. Cuman jangan menyudutkan Pak Deku gitu loh. Apa? Apa jangan-jangan dipakai ya uangnya sama Pak RT ya? Nah, ya, aku cuma nanya ya kan? Jangan-jangan kayaknya segitu lah. Warungnya dibuka.